Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Teh Ayu akan memasak singkong ya, karena kelihatan kegiatan pagi-pagi Teh Ayu tadi ya, dari Wah Haji didapat singkong ya. Teman-teman, kita rebus aja ya buat sarapan pagi. Yuk kita saksikan kelanjutannya. Terima kasih yang selalu setia menemani Teh Ai ya, yang selalu support Teh Ai. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tetap semangat YouTuber pemula. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman semuanya. Maaf baru kali ini lagi Teh Ai apa ya namanya berbicara di depan kamera untuk mengucapkan alhamdulillah ya, dan untuk memberi semangat juga buat teman-teman YouTuber pemula, tetap semangat dan konsisten. Dia tadi singkong lumayan ya buat sarapan pagi atau cemilan nonton TV ya. Lumayan, kita rebus teman-teman semuanya. Oh, see.
masih mengeluarkan asap, baru diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pedas. Baru kita cuci. Kasih penyedap rasa garam. Pakai gula sedikit ya. Pedas ya Pak, ini pasti rasanya. Bisa buat teman nasi, buat bisa juga buat camilan ya, kayak seblak juga ya. Kelihatannya. Kuat yau sama kulit singkongnya teman-teman ya. Berikut singkongnya juga. Kita ambil satu. Pakai tangan aja. Bismillah. Makan semuanya. Kita icip-icip ya. Kelupuk kari ini masak mie kue tiau sama kulit singkong. Kita coba. Main-main mau? Gak mau? Bismillah. Kalau mau beri kata terima rezeki nau kini ada mana? Selamat mencoba, selamat menikmati, dan selamat memasak menu sederhana ini ya teman-teman semuanya.
Enak loh. Kulitnya nggak pahit. Kayak seblak, cuman nggak pakai kencur. Kalau pakai kencur lebih mantap lagi, wangi sama kulit jeruk. Nah, nggak usah pakai nasi juga, nggak terlalu pedas, karena ini menggunakan cabai hijau keriting ya. Sama singkong mantap. Menu murah tapi rasa jatuh. Coba ya teman-teman yang di rumah, kalau punya singkong kulitnya juga dipasak, cobain, enak tuh. Cukup sekian video dari Tral. Terima kasih yang selalu menyaksikan, dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.